welcome to FB Yasmin IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about ID. This is FB Yasmin House Tour. Hi, welcome back to FB Yasmin IDTV. So hari ini kita akan bawa you all semua tour untuk satu rumah lah yang kita dah complete kan eh. Okay, jom. Tada! This is the house. Jadi kita orang sebenarnya dah siapkan rumah ni like few years back. Saya rasa dalam mungkin 4-5 tahun dulu pun. Okay. So yang ini kita orang datang untuk buat house tour lah. Okay, untuk sebelah sini entrance. Dekat sini actually ada second punya shoe cabinet, okay. So kalau you all boleh tengok, dekat sini kita akan gunakan warna bright color macam ni. Okay, dekat sini kita buat laci, okay. So dekat laci ni boleh isi macam kunci ataupun mungkin surat-surat, okay. And then bawah ni atas ni kita boleh letak surat, okay. And then finishing dia kita addkan sikit warna brass gold macam ni untuk naikkan seri lagi rumah ni lah. Konsep ala-ala English macam tu. Okay, so okay, dekat sini dia ada dua living area, main punya living area. Okay, yang ni extension actually. Okay, yang ni adalah main building, yang tu adalah extension. Kita buat simple punya wainscoting. Okay, macam you can see kat sini, kita ada simple punya wainscoting sebab kita tak nak rumah ni nampak terlalu crowded lah. Okay, sebab furniture yang ada pun dah mainly macam English concept. Jadi kita cuba untuk tidak buat dia lagi crowded. Okay, ini main living area lah. Ini untuk guests biasa akan datang duduk dekat sini. Okay, kat area sini ada double volume. Dan kat sana pun kita ada buat simple punya wainscoting. Okay. Okay. Rumah ni yang bestnya, Semua area adalah selfie di tempat. And then Instagramable. Nanti kita dan kita akan pindah ke sebelah sini. Okay, dekat sini kita ada buat. Okay, sebenarnya ada cerita dekat belakang ni. Oleh sebab rumah ni adalah ruang extended, jadi dia ada main pillar. Okay, satu dekat sana, satu dekat sini, dan sebenarnya belakang ni pun ada satu lagi main pillar. Okay, jadi salah satu cara kita supaya tak buat rumah tu terlalu nampak banyak tiang and then nampak crowded dengan tiang lah. Kita pun memang tak nak rumah crowded dengan tiang, and then nampak structure untuk lift lagi. Jadi dekat sini kita designkan satu display kabinet dan storage sekali, okay. Jadi bila you all masuk dari sini, you can see. Okay, dari sini. Okay, kita jalan. Okay, kita akan terus nampak ruang kat sini. Jadi dia akan nampak lebih cantik. Tak adalah nampak tiang ataupun belakang dinding kat sini. Okay. Okay, yang ni lift naik atas. Kita orang dah try. Yang sini, okay, view lah. View cantik. Cantik sangat rumah sini. Okay, panas-panas ni boleh terjun dekat dalam. Okay, this, ini adalah ruang santai untuk keluarga yang pertama. Okay, yang kat sini pun kita ada buat cabinetry. Kita matchkan balik dengan kabinet yang dekat depan sana. Okay, jadi dia still akan nampak kohesif depan dengan belakang, dan nampak dia like the whole area connected. Okay, furniture all by client. And kasa, kita provide built-in sahaja ke rumah. Okay? Okay, so sini kita ada ruang untuk TV area. Pun sama, kita ada shelving, kita letak lighting. Saya lighting sangat penting. Jadi ruang display kita dan ruang duduk kita nampak lebih cozy. Okay. Semua built-in kita customize dan kita buat sendiri. Finishing pun sama, kita ada guna gold punya finishing. Okay, so kita come to next area. Okay, this is dining area. Okay, kat sini kita guna bronze mirror lah. So dia ada impact double untuk this dining, and then this area nampak lebih luas. View pun dia akan nampak double. Kat belakang tu pun still ada nampak taman ya.
Okay, kita nampak special sikit kat sini. Kita ada covered dengan panel, so tak nampak dinding tu kosong di situ. Okay, dan dia boleh match dengan bil ini yang kita buat yang lain lah. Okay, ni by client lah. Okay, client memang suka kabinet macam ni, sangat cantik. Okay, sini pun kita ada buat. So, dua dinding ni kita dah nicely coveredkan dia. Okay, the next place. Next place yang kita buat ialah dry kitchen. Okay, so this is the dry kitchen. Kitchen yang ni, okay, so oleh sebab kita nak maximumkan storage, jadi kita buat sampai terus ke ceiling. Okay, cantik ni nampak kat dalam ni. This is magic glass. So kalau kita tutup lampu tu, kita tak nampak dalam. Bila kita buka lampu, kita nampaklah dalam. Nampak tu display. Very nice. Tuan rumah ni jaga rumah memang sangat hebat. Setiap kali saya datang, rumah ni memang macam show house. Okay, contoh, okay, katakan ni saya buka lampu eh. Dia katakan bila saya tutup lampu tu, dia akan nampak macam mirror, nampak? So saya boleh nampak saya kat situ. See? Kamera woman pun boleh nampak kat situ. Okay, and then okay, this whole area. Okay, kat sini, okay, kita ada extend, kita buat wet kitchen. Tak apa, Evie tak pergi sana. Okay, so orang tengah bekerja di dapur. Okay, jadi kita jalan ke tempat lain. Okay, yang ini adalah feature wall. Turun dari tangga, kita buat ni pun sama eh. Sebab dia ada like beberapa structure punya wall kat sini, so kita remain dinding ni. Okay, and then so untuk rumah ni, that's all. Okay, nanti kita akan pergi ke site lain lagi dan kita akan sharekan lagi house tour. So jangan lupa subscribe kami dekat Evie Yasmin IDTV. Okay? Okay, till next. Bye.